Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Namanya siapa? Kamsin. Kamsin, rumahnya mana? Pengarasan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes. Ngapak pol ya? Sunda, gue Sunda Gus. Tapi Sunda. Bagian kulonnya Sunda. Berapa orang dari saya Brebes? Sama istri, sama mertua itu. Sama kakak saya, sama anak saya. Wah, sak keluarga di Gowo KB. Betul, angkut pokoknya. Ini pertama kali kesini? Pertama kali, kebetulan sebelumnya saya udah komunikasi sama Gus Yoga. Gus Yoga. Nanang. Oh, Mas Yoga, Pak iya, Nanang. Iya. Oh, gitu. Jadi ini kali kedua? Pertama, kesini. Oh, lihat, kenal Mas Nanang di sosmed? Di sosmed. Oh, kenapa kok ingin kesini jauh-jauh dari Brebes? Semangat ngajinya Gus saya. Wow. Demi Allah. Iya, yang buat semangat apa? Saya, alhamdulillah, saksinya istri saya. Heeh, oh, piye piye piye, sik sik. Sik sik, meneng meneng. Aja omong sapa-sapa, sik sik. Tenang tenang sik, tenang tenang. Heh. Piye piye piye, sapa mang celukane sapa? Jujur saya orang kotor lah ya. Hmm. Saya jarang sholat. Tapi setelah lama ngikutin Gus Ikdam ceramah di YouTube ya, TikTok, saya pulang terus 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 terus. Sampai ketemu TikToknya Mas Hari sama bapaknya. Hari-hari. Mas Hari tahu kan? Di situ ayo. Ya tahulah. Itu orang saya. Ayo terus. Nangis gue saya. Terus? Ya Allah, ternyata ya sayang sempurna aja malas sholat, kenapa Mas Hari yang hidupnya, maaf ya, serba kekurangan istiqomah ngaji, istiqomah sholat. Akhirnya jadi salat. Alhamdulillah, saksinya istri saya. Dia seneng Gus. Berarti jenengan sholat jejek tas-tas iki. Ya tadinya jarang-jarang aku menulis towek sholat cita stasi ki. Kene kecilik pak. Iya Gus, jujur saya, jujur. Orang kesel belas gono berarti. Orang-orang guyon. Eh, alhamdulillah. Terus akhirnya sholat sekarang. Alhamdulillah Gus, saya lagi istiqomah ngewirit. Oh. Doa dari Gus Ikdam. Waduh. Sholawat tiap habis sholat fardu 100 kali. Wah. Habis sholat tahajud 100 kali. Wah. Gus. Ya, saya mau ke Blitar. Demi Allah, saksinya istri dan mertua saya. Iya, lo pancen sing kok jak ya kuwi yo. Mosok saksimu tanggamu. Beh. Nyusahne petugas iki. Gus, saya pengin ke Blitar. Ada dua kemauan saya. Apa? Ya Allah, saya pengin ke Blitar tapi saya tidak mau naik pesawat. Ya Allah, saya mau ke Blitar ya Allah, tapi saya tidak mau naik kereta. Ya Allah, saya pengin ke Blitar tapi saya tidak mau naik motor. Terus? Saya mau lagi kiai ini mah randuin duwe iki. Iya kesalahan iki, weh. Udah gitu saya bingung Gus, setelah punya mobil saya bingung kenapa? Ya Allah, kok saya udah punya mobil tapi enggak punya buat ongkos. Boh. Iki lho, uang ra patek setor butuhe akeh iki lho. Salah ra patek lho padahal. Kebetulan saya kerjanya kontraktor kolam renang. Promosi. Siap. Buat kolam renang. Waktu itu saya punya pekerjaan sebulan jadi ada retensi 1 bulan. Kalau belum 1 bulan apa selesai, gak dibayar sisanya. Itu belum 1 bulan, 3 hari dibayar 4 juta. Boah. Buat ongkos kesini saya alhamdulillah banget Gus. Luar biasa. Makanya saya datang ke Blitar, saya niatnya satu, silaturahmi sama Gus Ikdam. Tapi 2 hari saya gak pernah ketemu, padahal Gus sering kurawiri kesini. Wow, 2 hari gak ketemu. Ya. Dari Sabtu saya Gus, sampai saya ke Sidoarjo pengajian, ngikut tapi saya. Tapi ini sudah ketemu toh? Ketemu alhamdulillah ya Allah, cuman jaraknya jauh. Wes, ya wes. Gibon, karena rumahnya jauh, ini tak tambahi 1 juta. Alhamdulillah, barakallah, jazakallah khairan katsiran Gus Ikdam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Opo ae? 1 syahadat. Heeh. 2 salat. Heeh. 3 zakat. 3 puasa. Halo, 4 ayo. 4 zakat. 3 arep 4 iku ale. 5 haji bagi yang mampu. Sahur ae nek imang ya. Nah. Alhamdulillah, yoi 1 juta, 1 juta. Oke, ini Gus, dapat saya banyak. Saya pengen sholawat Gus, ini Gus. Maulid nih Gus, saya pengen sholawat. Oh, apa, sholawat apa? Badar Gus, sholat badar. Yo 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 yo, yo. Just. Sholatullah, salamullah. Ayo bareng-bareng. Ala ta'ha rasulillah. Sholatullah. Salamullah alaikum.
Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kun lillah Alhamdulillah, makasih, makasih, sudah cukup nggih. Ini dengan dapat banyak ini, uang 1 juta. Terus dapat sarung Gus Ikdam series. Dapat buku dari alhamdulillah Gus. Istri ini pun Gus Kausar, Ning Jazil. Nah, dari punya ini. Ya Allah, terima kasih. Terus dapat kaos ya, dari Bapak Kapolres. Nah, ini luar biasa. Terima kasih ya Allah.